Sebanyak 50 orang petani kebun kelapa sawit dari Kabupaten Pelalawan mengikuti pelatihan replanting atau permajaan kebun kelapa sawit 26 sampai 29 Maret 2017 di Hotel Ladipa Pekanbaru. Kegiatan pelatihan ini digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau. Karena petani itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi yang memang sangat dibutuhkan untuk menghadapi temanya sekarang permajaan yang itu. Baik tema teknis permajaan sendiri tentang daya sawit, bahkan bagaimana pendanaannya semua akan dikasihkan di pelatihan. Dan petani sawit ini memang sekarang lagi betul apa dikatakan memang urgent dah, karena umur sawit ini sudah terutama anggota Aspekber hampir 80 ribu hektar itu sudah di atas 25 tahun dengan jumlah 134 ribu hektar anggota Aspekber ini, yang 86 ribu itu sudah di atas umur 25 tahun, bahkan sekarang ada yang sudah sampai 35 tahun belum diremajakan. Selama pelaksanaan pelatihan, diharapkan para petani benar-benar serius menyerap informasi dan ilmu yang diberikan oleh para narasumber, sehingga memiliki pemahaman yang luas tentang permajaan kebun kelapa sawit. Aan Ramdhani, Tribun Pekanbaru, melaporkan. Bagaimana kita buat topik kita bulan Juli tahun